Pemirsa, permukiman warga di Kebon Pala II, Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir pada Minggu dini hari tadi. Ketinggian air mencapai setengah meter. Banjir dini hari tadi akibat meluapnya air Sungai Ciliwung setelah bendungan Katulampa Bogor, Jawa Barat berstatus siaga 3. Air mulai masuk permukiman sekitar pukul 3.15 dengan ketinggian mencapai setengah meter. Warga mengaku sudah mengetahui banjir kiriman Ciliwung akan kembali datang karena sudah ada pemberitahuan sebelumnya soal kondisi bendungan Katulampa Bogor. Sebagian warga memilih tidak mengungsi dan bertahan di lantai dua rumah.